Hai teman-teman. Hai teman-teman. Dia dan Mami. Hari ini kita mau membuat makanan dan minuman sehat yang sering dikonsumsi oleh keluarga kita. Di sini bahan-bahannya ada buah mangga yang akan kita jadikan jus. Lalu untuk makanannya kita akan membuat salad buah yang bahan-bahannya adalah buah pir, buah apel, dan stroberi serta mayonesnya juga keju. Oke, kita mulai untuk membuat salad buahnya dulu, oke? Oke. Ini sudah kita kupas ya teman-teman, sudah kita potong. Cheese-nya. Tapi cheese-nya keluarin. Buahnya apa dulu ini Yuy? Apel. Oke, kita masukkan apelnya. Lalu ini buah pir. Lalu ada strawberry kesukaan Mami. Lalu kita tuangkan cheese, mayones dan cheese sesuai selera. Keluar. Kita dibuka dulu. Oke. Kalau suka boleh dicampur juga dengan mayones lainnya ya teman-teman. Ini sih sesuai selera ya. Oke. Habis itu Biu mau coba marut keju di atas salad buahnya. Oke, silakan Biur. Oke, ini bukan. Oke. Saya. Biur semangat banget nih. Ini kejunya. Oke, lalu diparut di atasnya. Ini sesuai keinginan teman-teman ya. Mau seberapa banyak? Oke, sip. Untuk cheese-nya sudah cukup. Boleh di Mami, ini adalah makanan sehat keluarga Biwon. Salad buah. Nanti kita coba ya. Untuk minumannya, kita akan membuat apa, Yuy? Jus mango. Oke, ini buah mangganya udah kita kupas, cuci bersih, dan sudah kita potong-potong. Kita akan masukkan ke blender. Ya. Ke blender. Ini bisa sendiri. Mau sendiri. Oke, boleh. Yuk nyalain mesin. Yuk sendiri. Lalu kita masukkan air ya, Yuy. Yuk mau bantuin masukin airnya. Silahkan sini. Terus gimana? Oke, Biur mau masukin ini ya, airnya ya teman-teman. Secukupnya. Mana? Cukup. Oke. Ya. Oke. Yes. Sekarang kita tuang di gelas. Ini kesukaan Biur, Mami dan Papi ya. Kita tuang di gelas ya teman-teman. Ini kesukaan Biur, Mami dan Papi. Yang sedikit untuk Mami, yang banyak untuk Biur, oke? Okay? Oh. Pak, ini tumpah. Sekarang kita mau coba ya teman-teman. Ini makanan dan minuman sehat ala keluarga Biur. Selamat mencoba teman-teman.